Saudara Akabri 1999 Polda Gorontalo menggelar vaksinasi massal di halaman kantor Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo pada Rabu siang. Vaksinasi massal dilakukan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan capaian vaksinasi di Gorontalo. Dalam mempercepat capaian vaksinasi, Akabri 1999 Polda Gorontalo menggelar vaksinasi massal di halaman kantor Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo pada Rabu siang. Vaksinasi massal Akabri 1999 ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia yang disaksikan langsung secara virtual oleh Panglima TNI dan Kapolri. Dalam kegiatan ini, Akabri 1999 menargetkan 1.500 warga berusia 12 hingga lanjut usia bisa tervaksinasi. Kapolres Gorontalo AKBP Ahmad Pardomuan yang juga angkatan Akabri 1999 mengatakan, untuk meningkatkan capaian vaksinasi, Akabri 1999 di Gorontalo menggelar vaksinasi massal di dua lokasi yang berbeda di Kabupaten Gorontalo. Selain vaksinasi, Akabri 1999 juga melakukan bakti sosial di lokasi yang sama dengan memberikan bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dalam rangka akselerasi percepatan vaksinasi di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo ini, Akabri 99 melaksanakan kegiatan vaksinasi dan bakti sosial kepada masyarakat. Ada dua lokasi yang kita lakukan vaksinasi dengan target 1.500. Yang pertama di Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat ini. Yang kedua di Kecamatan Limboto, Desa Tilihua. Nah, ini targetnya 1.500, dua lokasi ini untuk Angkatan 99. Ini kita lakukan sekaligus memberikan bakti sosial kepada masyarakat berupa sembako, agar masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini bisa kita bantu secara bersama-sama. Melalui vaksinasi massal ini diharapkan dapat meningkatkan capaian vaksinasi di Gorontalo, agar target pembentukan herd immunity untuk mengendalikan COVID-19 bisa tercapai. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.